Sebagai driver Okecek yang sederhana, keinginanku juga sederhana. Rumah sederhana, kendaraan sederhana, pakaian sederhana, perhiasan sederhana, tapi banyak. Hari ini aku bersyukur karena sebagian besar harapanku sudah terpenuhi, meskipun aku tetap harus bekerja keras. Tapi bagaimanapun juga, kita tetap harus bertahan hidup. Semua pekerjaan harus dilakukan, semua kewajiban harus dilaksanakan. Aku akan nikmati semua yang terjadi hari ini, nanti, dan besok. Mas Mul, nih, tadi Ade iseng ngeprint daftar para pelanggan yang komplain tentang Mas Mul minggu ini. Selamat menikmati ya, Mas. Hah? Komplain? Ya. Yes, 500. Mami, temenin Boni main PS yuk, Mi. Kamu main PS sama Papi aja ya. Oh, iya. Oke. Yes, 100. Lanjut. Aduh, Papi. Papi, main PS yuk. Papi mau kerja. Bentar aja deh, 1 jam doang, ya. 1 jam itu Papi sudah dapat 3 penumpang. Ntar Boni ngalah deh, ya. Biasanya Papi yang ngalah. Hah? Berarti Boni gak jago main PS dong? Mami, Boni gak jago main PS. Papi, anaknya diapain sih? Enggak, Boni jago. Papi kalah terus kok. Buktiin. Bentar ya, bentar. Kemana? Depan, bentar. Lanjut, cet. Tembak. Aduh, gak nyampe. Baring, burung datang. Sering. Mami! Papi matiin listriknya! Nak. Pande. Komplainan para pelanggan. Banyakan mana yang kena komplain? Gua apa, Seno? Sejauh ini sih masih Mas Mul ya. Tapi aja yang ngucapin terima kasih banyak. Banyak gak yang ngucapin ke gue? Mas Seno itu lebih banyak dititipin salam. Itu artinya mereka puas sama gue. Gitu. Yang cowok juga ada gak yang nitip? Udah, cukup. Banyak cowok. Dek, jadi bas. Cowok sama cewek, tapi banyakkan cowok sih. Mas, mau baru datang, Mas? Iya, baru nemenin anakku main PS. Oh iya, Mas Mul tuh udah punya anak ya? Namanya siapa, Mas? Coba lihat dong mukanya. Namanya Boni. Masih SD. Untung nggak mirip bapaknya ya. Udah masuk, Mi. Siapa yang mau ambil? Gua dong. Udah, gua duluan, No. Bang, ini bang. Ada order Okay Food nih, siapa yang mau ngambil? Gue. Ya, telat lo, No. Gue yang ngambil. Gue tambah satu. Wow. Bang Opang gimana sih, gak sama motor ya? Yang kagak bisa nyebrang, siapa gue tanya. Kalau ketabrak gimana? Lah, Bang Opang ganti rugi. Apa jadi gue?